Hai semuanya, hari ini aku mau sharing perlengkapan MPASD yang udah aku siapin. Yang pertama, ini ada feeding set dari Pigeon. Ini udah lengkap, ini udah ada piring, mangkok, sendok, sama gelasnya. Kemudian aku juga siapin baby food maker yang manual. Ini juga dari Pigeon. Jadi dia udah dapet kayak gini nih, ada saringannya. Tuh ada parutan, terus ada yang buat parutan jeruknya sama tumbukannya. Dia udah dapet macam-macam, jadi udah lengkap. Kemudian aku juga siapin storage untuk simpan MPASD-nya. Ini dari Oxotot, dia kayak gini. Terus ini yang dari Mother's Corn. Nah, dia ada takarannya juga. Ini dua-duanya aman untuk disimpan di freezer sama juga dimasukin ke microwave. Kemudian aku juga ada siapin mangkok dari Brother Max. Ini bentuknya kayak gini. Ini gampang buat dibawa-bawa. Dia ada tutupnya juga, terus dapat sendoknya kecil 2. Jadi kalau buat dibawa traveling bersih. Ini juga dari Disney Baby. Sama mangkok kecil juga dapat sendok, terus ini ada tutupannya. Kemudian ini ada gelas, ini dari IKEA. Sama ini ada sendok, aku siapin 2 macam. Ini yang dari Mother's Corn, ini dapat 2, dapat case-nya juga. Terus ini juga dari Oxotot juga sendok silikon, ini juga dapat case-nya. Kemudian aku ada siapin beberapa piring, ini dari IKEA sama mangkok. Ini aman buat baby, ini udah BPA free. Terus juga ini ada sendok takaran buat siapin bahan makanannya. Ini ada untuk masukin buah ke dalam sini, jadi tinggal disedot dia. Terus ini ada 2 size, ini yang size S, ini yang size M. Ini juga ada sendok silikon gini. Jadi tinggal masukin makanannya ke dalam sini. Ini ada takarannya juga. Jadi tinggal langsung suapin dari sini. Terus ada bibs. Ini aku ada beberapa macam. Ini yang dari silikon. Ini juga dari bahan waterproof ini. Ini bisa dilepas pasang. Ini ada kancingannya. Jadi bisa dicuci. Terus ini juga kalau nggak mau pakai yang silikon, bisa pakai yang kain gini. Ini tinggal dicuci aja. Terus juga ada yang ini buat bawa traveling, jadi tinggal dimasukin kayak gini, jadi dilipat, praktis gitu, gak makan tempat. Terus juga untuk peralatan di dapur, ini aku siapin baru talenan, gunting, pisau. Kemudian juga aku ada siapin olive oil, ini extra virgin olive oil dari Casa di Oliva, jadi buat minyaknya masak bahan makanan baby. Terus juga ini unsalted bread butter dari LA and Fire. Aku siapin beberapa dulu buat coba. Terus lanjut ke perlengkapan yang berikutnya. Perlengkapan berikutnya, ini aku juga ada sediain bib dari bahan silikon. Ini tinggal dicuci pakai lagi, ini enak banget bahannya. Ini juga sebenarnya ada piringnya dari bahan silikon, cuman barangnya belum nyampe. Terus juga aku ada sediain bibs yang dari bahan kertas. Ini buat sekali pakai, ini bahannya ada double tipnya, jadi nggak lepas lepas dari bajunya. Buat yang nggak mau repot bisa pakai yang begini buat sekali pakai terus buang. Terus aku ada sediain ini storage dari bahan silikon juga. Jadi kalau misalkan ada bikin kaldu untuk disimpan, tinggal dimasukin ke sini aja. Jadi tinggal dipencet ini buat ngeluarinnya gampang. Terus juga aku ada sediain gunting makanan, jadi nanti untuk beberapa bulan ke depan gitu bisa buat gunting makanan kalau lagi pergi-pergi. Terus juga aku ada sediain dairy cup, ini gelasnya model minum ini, jadi kalau nanti udah minum dari gelas itu lebih gampang gitu. Nah, kalau ini yang model sedotan gitu. Terus aku juga ada sediain ini gelas takaran. Ini kepake banget sih, jadi kalau misalkan mau takar makanannya bisa pakai ini. Ini juga aman juga buat dipakai udah BPA free.
Terus juga ini ada tas untuk simpan makanan. Dalamnya bahannya gini, jadi ini boleh tahan panas. Terus juga ada termos. Ini termos yang udah dalamnya ada beberapa bagian, 3 bagian. Terus juga udah dapet tasnya juga. Jadi kalau buat kepergian gampang. Dan ini tahan panas ya, sampai 8 jam lebih. Terus untuk food processornya, aku ada siapin ini yang dari Onyu. Ini yang tipe Michelin. Jadi ini yang 6-in-1. Sebelum beli ini, aku juga sebenarnya udah sediain yang Takahi slow cooker. Tadi mau pakai ini, cuman karena yang ini waktu itu belum nyampe, jadi aku beli ini lagi. Dan ini kayaknya lebih praktis ya pakainya. Terus juga Takahi ini lebih buat aku bikin kaldunya sih. Kemudian untuk booster seatnya, aku pakai yang dari Mastella. Jadi setiap makan aku selalu dudukin baby di bangku ini, jadi nggak digendong ya suapinnya. Sekian dulu perlengkapan MPASI yang udah aku siapin dan beberapa udah aku coba pakai juga. Terima kasih, semoga bermanfaat.